perasaan. Itulah maksudnya excited selalu dan bersyukur bahwa festivalnya bisa tetap diselenggarakan, dan kali ini saya datang sama ibu saya. Support, bentuk support juga untuk film Indonesia, karena kita sama-sama tahu bahwa mengetahui bioskop yang baru aja mulai dibuka kembali, insan-insan film sudah mulai banyak aktif dalam produksi-produksi film sekarang ini. Jadi ya mudah-mudahan itu jadi apa ya, berita baik, dan melalui Festival Film Indonesia mudah-mudahan ini jadi harapan bersama. Oh, kalau tantangan terbesar buat saya menjaga eksistensi film Indonesia. Ya, menjaga eksistensi film Indonesia, benar sih, itu dia. Kalau selain itu tentu ya sebisa mungkin untuk bisa tetap terlibat di produksi-produksi yang bisa berjalan dan mendukung siapapun yang sedang membuat film. Tahu lah, maksudnya saya nggak tahu. Abrakadabra dan Imperfect sama pencipta lagu tema untuk film Imperfect. Ibu memilih datang bersama ibu. Ya, karena memang ini terbatas kan ya undangannya. Biasanya kita bisa undang keluarga, iya. Karena mamanya bisa juga biasanya datang. Karena situasi ini, sama ibu selalu berbaik. Karena kebetulan ya kita selalu bersama. Bekerja film. Film. Dan ibu kan dinominasikan juga malam hari ini di kategori pemeran wanita terbaik. Jadi ya pas aja rasanya untuk datang sama Bu Christine. Karena saya mau ajak. Saya biasanya Pak rumit sekarang kan situasinya. Jadi saya pikir ibu saya yang satu lagi. Saya nggak pernah punya resolusi tiap tahun. Jadi manusia yang lebih baik aja, itu aja. Sabto Jaya Kartiko, ibu juga Sabto. Kami berdua sama-sama Sabto, desainer Indonesia, support juga, untuk support juga untuk desainer lokal. Jadi kita pakai karya anak bangsa. Ya, thank you teman-teman. Terima kasih.